Udah ya, masih capek. Udah, masih capek. Senyum, senyum. Dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim pengadilan negeri Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima. Satu adalah WWN, hakim pada pengadilan negeri kelas 1A khusus Tangerang. Kemudian TA, panitra pengganti pada pengadilan negeri kelas 1A khusus Tangerang. Diduga sebagai pemberi AGS dan HMS adalah advokat. Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga sebagai penerima WWN dan TA disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 untuk pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi adalah AGS dan HMS disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 atau ya pasal 6 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu